sudah menerima para petani tembakau dari seluruh daerah ya. Ya, ada 12 kabupaten yang hadir di sini yang menyampaikan mereka begitu resah ya, begitu sangat khawatir atas kebijakan kenaikan biaya cukai yang mencapai 35% ya. Karena itu yang akan berdampak langsung, yang nomor satu adalah ter-PHK-nya lebih dari 35.000 orang petani tembakau. Belum lagi dari 35.000 ini mempunyai dampak terhadap buruh, terhadap mungkin keluarganya, anak-anaknya. Sehingga kalau misalnya satu keluarga mereka bertiga aja sudah punya dampak terhadap ratusan ribu lah. Nah sehingga sebagai Komisi 4 tentu kami akan menolak kebijakan ini agar pemerintah benar-benar memikirkan sebelum sampai ada jalan keluar terhadap dampak yang akan diterima. Selama pemerintah bisa memberikan jalan keluarnya ya, itu menjadi salah satu yang kami syaratkan. Yang kedua, kami minta juga di Komisi 11 bersama-sama Menteri Keuangan benar-benar menghitung. Jangan sampai ternyata kenaikan 35% di satu pihak menambah kas negara, tetapi dengan penurunan produksi, penurunan industrinya, 35.000-nya ter-PHK, akhirnya menjadi impas. Nah, akhirnya karena impas ini, tetapi kerugian nyatanya sudah tidak terdampak, sudah real. Nah, kita menghindari itu. Mungkin untuk ini.